Lah segala di iya kan. Waduh, gaya alhamdulillah. Tuh sahabat alhamdulillah tuan rumahnya udah nyediain air dan ada apa namanya ini? Es. Es apa namanya? Es tahu. Es cau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kembali lagi di Adam Maulana Channel. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya. Oke, dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu kampung. Yang mana ini kampung Cigintung tepatnya, Desa Lidulang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, pokoknya simak terus dan tonton terus. Dan kebetulan pada saat ini suasananya sangat cerah banget ya cuaca di kesempatan sore hari ini dan bikin suasana sejuk dan bikin betah untuk kita nikmati. Dan di kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu rumah yang ada di pelosok di bawah sana sahabat. Dan kami sedang mengikuti Ibu Nana ya, untuk sekaligus berkunjung ke rumahnya. Di mana nih Mete? Oh, terus meser bako. Balerta ya nama tuh. Mudah-mudahan enggak tamat. Luar biasa sahabat, pemandangan di kampung ini sangat sejuk banget ya. Apalagi pada
saat ini pertumbuhan padinya sedang lagi menghijau ya, atau kalau kalau bahasa Sundanya lagi gede pare, sahabat. Dan inilah rumah si ibu yang tadi sempat ngobrol di jalan ya. Betapa nikmat suasana rumahnya, dan dikelilingi kolam-kolam ikan tuh ya. Ada pesawahan di belakangnya. Ya pokoknya sangat sejuk banget ya suasana pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Duh, para retah geningan ya. Alhamdulillah sakige ya. Tos hampir sempurna nya. Wah, sagala diieukeun. Esok. Waduh, gaya alhamdulillah. Tuh sahabat, alhamdulillah tuan rumahnya udah nyediain air dan ada apa namanya ini? Es apa namanya? Es jauh. Es pisang, sahabat ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang punya rumahnya tambah-tambah berkah. Sarakana kakolot we dapat geke. Iya lo balauk nomor enan. Doa aku pada elu mau. Elu mau. Lain kuser lain. Sresto yang lami katanya pada ngedayah dayi. Mohon, hatur nuhun. Sami-sami. Mohon, assalamualaikum. Waalaikumsalam.